Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih Thoriq Halilintar dan Aliyah Masail. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Thoriq melamar kekasihnya tersebut. Pada momen itu, Thoriq meminta kesediaan wanita ini untuk menjadi istrinya. Momen haru tersebut diunggah langsung oleh Thoriq ke Instagram pribadinya. Ia pun memposting foto-foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Aliyah sesaat setelah melamar. Keduanya mengenakan serba putih, tampak memamerkan cincin melingkar di jari manisnya. Ada pula Thoriq yang bersimpuh di hadapan Aliyah dengan cincin di tangannya. Dalam caption unggahannya, Thoriq pun tidak bertele-tele mengungkap perasaannya saat momen lamaran itu berlangsung. Ia pun langsung menandai tanggal bahagia tersebut. Salah satu postingan yang paling jadi sorotan publik adalah ketika Aliyah Masail tidak kuat membendung air mata harunya. Setelah dekat sejak 2023, akhirnya hubungan mereka ke jenjang serius pun terlihat semakin jelas dan nyata. Melihat sang kekasih menangis, Thoriq pun mengusap air matanya. Tatapan Thoriq kepada Aliyah begitu romantis, memperlihatkan keyakinannya untuk mengikat janji dengan Aliyah. Unggahan kebahagiaan Thoriq Halilintar itu disambut banyak respon positif dari warganet. Sederet rekan-rekan artis juga ikut merasa bahagia atas lamaran tersebut. Sehari sebelum Thoriq Halilintar melamar, Aliyah Masail membagikan sebuah foto undangan kencan darinya. Bahkan Thoriq juga meminta izin untuk membawa Aliyah sehari bersamanya dan rehat dari media sosial. Ternyata itu bukan sekedar undangan biasa, melainkan Thoriq Halilintar sudah mempersiapkan kejutan tersebut untuk meminang putri dari Reza Artamevia itu.